sudah tampak Dokter Sony gambarnya? Sudah, tinggal, suara sudah jelas. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para guru besar, para senior, para saudara sekalian dan hadirin yang hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi sehat untuk menghadiri workshop on insulin and nutrition pada acara Quadruple Symposium yang ke-73. Pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Dr. Askandar Cokro Prawiro yang telah mengizinkan atau memberi izin pada saya untuk bisa bergabung pada acara pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih daripada para hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu. Baiklah sejawat sekalian, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tentang topik dengan judul The Role of Diabetesol and Medical Nutrition Therapy Patient with Diabetes Mellitus. Oral and Enteral merupakan Surabaya Clinical Experiences dan ada diet puasa atau diet 3-1. Sejawat sekalian bahwa tujuan daripada medical nutrition therapy adalah untuk membantu pasien untuk melaksanakan pola makan yang sehat dengan tujuan untuk mencapai kendali gula darah, kendali tekanan darah, kendali lemak darah, dan mempertahankan berat badan ke berat badan yang normal. Sehingga ini bisa mencegah suatu komplikasi. Kemudian pemberian nutrisi ini adalah sangat individual dengan memperhatikan faktor kebiasaan, kultur, dan kesukaan daripada pasien tetap dipertahankan dan membantu pasien untuk menyusun menunya. Sedangkan medical nutrition therapy menurut suatu penelitian ternyata dapat menurunkan A1C 1% pada DM tipe 1 dan 1-2% pada DM tipe 2 dan juga bisa menurunkan LDL kolesterol sebesar 15-25%. Nah, medical nutrition therapy menurut Profesor Askandar Cokro Prawiro ini ada 3 yaitu oral nutrition, parenteral nutrition, dan enteral nutrition. Baiklah, kami akan membicarakan tentang oral nutrition. Ya, oral nutrition ini di Rumah Sakit Dr. Sutomo dikenal sebagai diet B yang sebetulnya sudah ada sejak 1978 dan diet B ini sebetulnya sudah melalui uji klinis ya untuk mendapatkan gelar doktoral Profesor Askandar Cokro Prawiro di mana diet B ini disusun berdasarkan kebiasaan makan orang Indonesia yaitu dengan tinggi karbohidrat. Susunan karbohidratnya adalah 68%, 20% adalah lemak, 12% adalah protein dan seratnya adalah 25 sampai 35 gram per hari. Kalau kita melihat dengan rekomendasi daripada ADA ya, ini memang berbeda di dalam komposisi lemak dan proteinnya. Namun walaupun diet B ini tinggi karbohidrat tetapi tidak meningkatkan gula darah maupun lemak darah karena diet B ini mengandung tinggi serat yang kemudian diberikan dalam porsi kecil-kecil yaitu 6 kali dengan 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan. Nah, bermula dari diet B 1978 terus melakukan inovasi, dikembangkan ya, sehingga berkembang ada diet B, kemudian ada diet B1 untuk tinggi protein, pasien yang mudah mengalami komplikasi ginjal, ada diet B1, B2, dan BE, kemudian ada diet malnutrisi, kemudian ada diet gangren ya. Kemudian diet kardiovaskuler untuk komplikasi kardiovaskuler, ada diet GL, ada diet hepar, ada diet pada ibu hamil. Nah, ibu hamil ini dibedakan, DM hamil itu diberikan diet kafe karena asumsinya mungkin sudah ada gangguan vaskuler, sedangkan kalau gestasional diabetes mellitus diberikan diet B1 yaitu diet tinggi protein. Nah, bagaimana komposisinya? Diet B tadi sudah karbohidratnya 68%, protein 12%, lemak 20%. Waktu itu diindikasikan pada pasien-pasien dengan ekonomi rendah, menengah, pasien itu lapar akan dietnya, komplikasi kardiovaskuler, DM-nya lebih 5 tahun, dan didapatkan adanya kadar kolesterol yang tinggi.
Kemudian ada di B1 ya, itu diberikan untuk pasien yang membutuhkan diet tinggi protein, komposisinya 60% karbohidrat, 20% protein dan 20% lemak ya, untuk pasien-pasien DM muda, undernutrisi, kemudian fraktur, TBC, infeksi ya, Graves' disease, malignancy, di mana pasien-pasien ini membutuhkan tinggi protein, maka diberikan diet B1. Kemudian komposisi pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal pada prinsipnya dibagi dua, yaitu sebelum HD dan pada waktu HD. Sebelum HD ada dua, yaitu DB2 dengan komposisi protein 0,6 gram per kilogram berat badan, dan DB3 adalah komposisinya 0,8 gram per kilogram badan, diindikasikan pada pasien-pasien diabetik nefropati yang memang memerlukan diet tinggi protein, tetapi maksimal kita hanya bisa memberikan 0,8 gram per kilogram berat badan. Sedangkan pasien-pasien yang sudah mengalami cuci darah bisa diberikan protein agak tinggi, tentunya untuk mencegah terjadinya suatu malnutrisi, dia aman karena rutin dilakukan tadi. Nah, kemudian ada diet malnutrisi pada waktu itu karena ada klasifikasi malnutrition related diabetes mellitus, maka ada diet diet malnutrisi dengan komposisi 55% karbohidrat, 25% protein, lemak 20% dan kandungan kolesterol harus kurang dari 300 mg per desiliter. Nah, banyak pasien-pasien diabetes ini yang jelas mengalami komplikasi vaskuler. Di antaranya adalah gangren diabetes ya. Karena ada gangren, maka dia harus diberikan diet tinggi protein, yaitu diet B. Namun ada modifikasi, ada perkembangan, ada inovasi bahwa diet G ini, diet tinggi protein, diet G ini diet B, tetapi diberikan tinggi arginin ya untuk menaikkan produksi nitrit oksid, asam folat B6 B12. Nah, ketiga vitamin ini adalah dimaksudkan untuk menekan kadar homocysteine, di mana homocysteine ini biasanya tinggi pada pasien-pasien dengan komplikasi vaskuler. Nah, pada pasien dengan komplikasi kardiovaskuler, baik serangan jantung maupun stroke ya, dietnya adalah diet CAFE, kardiovaskuler. Ini pada prinsipnya adalah sama diet B ya, diet B tapi tinggi arginin, tinggi asam folat B6 dan B12. Nah, kemudian kalau ada pasien yang tidak bisa diet oral ya karena ada SRNB, kemudian ada pembatasan cairan adanya gagal ginjal sehingga kita tidak bisa memberikan cairan infus untuk mengganti nutrisi, maka ada diet gula. Diet gula tetap diberikan 6 kali di mana 30 gram gula diberikan pada GL1, GL3, GL5. Sedangkan 15 gram diberikan pada GL2, GL4, dan GL6. Nah, bagaimana kalau pasien itu ada komplikasi ya, kelainan hepar, ya misalnya sirosis hepatis, di mana kesadarannya masih baik, maka dia membutuhkan diet tinggi protein, maka untuk ini kan kelainan hepar ini diberikan diet G, yaitu diet B1 tapi tinggi arginin, asam folat B6 dan B12. Nah, bagaimana untuk diet hamil ya? Hamil tadi dibagi dua, DM yang hamil diberikan diet CAFE. Ya, DM yang gestasional diberikan diet B1 atau tinggi protein. Nah, ini ada CAFE 1, KVT 1, T2, T3, dan L. Ini adalah trimesternya. Jadi pada pasien trimester 1, hamil trimester 1, maka kalori yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhannya, ditambah serat sesuai dengan perhitungan, yaitu tinggi badan dikurangi 100 kali 30, ditambah 100 kalori pada trimester 1, trimester 2 ditambah 200 kalori, trimester ketiga ditambah 300 kalori, tujuannya adalah untuk pertumbuhan anak dalam kandungan. Sedangkan L ini adalah laktasi, jadi ibu-ibu yang menyusui ini perhitungan kalori ditambah dengan 400 kalori. Nah, disarankan bahwa diet untuk ibu hamil itu adalah tinggi neoinositol ya.
Karena mioinositol itu, suplementasi mioinositol pada penelitian ya pada wanita hamil dengan keluarga ada riwayat DM tipe 2 ini mampu mencegah munculnya gestational diabetes mellitus. Nah, mioinositol ini adalah merupakan member daripada vitamin, yaitu vitamin B8, dan merupakan komponen daripada sel membran. Nah, mioinositol ini banyak didapatkan pada buah, terutama adalah jeruk, ya, kemudian binito buncis, ya, mungkin atau buncis green adalah biji-bijian dan kacang-kacangan. Nah, ini adalah penelitiannya di mana pada pasien hamil dengan riwayat keluarga DM tipe 2 diberikan suplementasi mioinositol ditambah asam folat, ya, dibanding dengan placebo. Jadi hanya asam folat saja yang diberikan, maka angka kejadian gestasional diabetes pada yang mendapatkan suplementasi mioinositol adalah 6%, sedangkan pada yang placebo angka kejadian adalah 15,3%, dan ini terdapat suatu perbedaan yang bermakna. Jadi disimpulkan bahwa mioinositol ini untuk wanita hamil, terutama yang mempunyai riwayat keluarga DM, dapat menurunkan kejadian diabetes gestasional dan juga menurunkan lahirnya bayi makrosomia. Diet selanjutnya adalah diet bulan Ramadan. Jadi sebagian besar pasien diabetes ini melakukan ibadah puasa ya pada bulan Ramadan. Ini ada diet 3-1 ya, 3-1 dan formula 2/3. Nah, memang direkomendasikan pada pasien-pasien diabetes yang mau menjalankan ibadah puasa harus ada persiapan 1-2 bulan sebelumnya untuk mempersiapkan agar gula darah teregulasi dengan baik. Jadi belum teregulasi ya harus harus diperbaiki dulu, dan kemudian juga harus menghitung faktor risikonya. Dia kalau puasa itu risiko rendah, risiko sedang, atau risiko berat, maka bisa memberikan nasihat. Namun, walaupun demikian, pasien-pasien itu walaupun misalnya risiko tinggi, tetapi karena ini masalah agama ya, jadi masalah spiritual, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa melarang. Tapi yang penting kita sudah memberi edukasi tentang risiko-risiko bagaimana kalau melakukan ibadah puasa. Nah, diet Ramadan 3-1 itu berada 3 kali makan utama yang diberikan pada saat buka, diberikan pada setelah tarawih, dan diberikan pada waktu sahur. 1 kali snack saja ya, 3-1 diberikan sebelum tidur. Nah, yang penting di sini formula 2/3 adalah pengaturan obat-obatan. Jadi obat-obatan yang mempunyai risiko hipoglikemi yang tinggi, misalnya penggunaan insulin, penggunaan sulfonil urea, ini harus diatur. Jadi yang biasanya diberikan pagi hari, maka digeser pada saat buka puasa, dan mungkin dosisnya diturunkan, insulin menjadi 2/3 dosis yang sebelumnya. Nah, supaya diet kita atau nutrisi kita ini berhasil ya mencapai target terapi, maka harus mengikuti pola makan 3J. Ya, harus dilaksanakan. 3J adalah jumlah kalori sesuai dengan kebutuhan. Jadwal makan harus teratur, jangan sampai meninggalkan jam makan. Kalau meninggalkan jam makan, dampaknya itu bisa gula turun, bisa risiko hipoglikemi, atau menimbulkan kelaparan sehingga nanti makan berikutnya akan menjadi lebih banyak, sehingga akan menimbulkan lonjakan gula darah. Jenis makanan ya, kalau bisa harus memilih jenis makanan yang mempunyai indeks glisemia yang rendah. Apa itu indeks glisemia adalah seberapa besar suatu makanan yang mengandung karbohidrat mempengaruhi atau meningkatkan gula darah. Nah, ini memang penting sebagai acuan ya untuk menentukan sumber daripada karbohidrat. Nah, ini adalah indeks glisemia yang tinggi ya, begitu makanan masuk ke dalam perut maka akan langsung diserap ya, akan ini menghasilkan energi yang tinggi yang kemudian cepat turun lagi sehingga pasien menjadi lapar dan akan naik lagi, dan ini akan pada indeks glisemia tinggi akan menyebabkan fluktuasi gula darah yang sangat lebar. Ini adalah gambaran kalau indeks glisemia rendah, penyerapannya pelan-pelan, pasien tetap dalam keadaan kenyang, tidak menimbulkan lonjakan gula darah sehingga gula darah itu tetap stabil. Nah, oh ada yang kurang, ada yang hilang ini ya, ada yang hilang ini,
anu saya. Maaf, ini kok ada yang hilang. Oh ya. Bagaimana peran diabetesol ya adalah sebagai makanan selingan atau sebagai makanan pengganti makanan utama pengganti sebagai pengganti makanan salah satu makanan utama. Nah, diabetesol ini mengandung isomaltulosa, inulin dan dextrin. Isomaltulosa adalah karbohidrat kompleks dengan indeks glisemi yang rendah sehingga tidak meningkatkan gula darah. Ya. Kemudian inulin dan dextrin ini dikategorikan sebagai serat, ini juga dikatakan sebagai prebiotik. Ini menjaga rasa kenyang jadi lebih lama, jadi tidak mudah lapar dan bisa membantu suatu metabolisme glukosa. Ini kalau kita bisa melihat isomaltulosa dibanding dengan gula biasa, maka ini akan gula biasa ini langsung begitu masuk, langsung menimbulkan lonjakan gula darah. Kemudian kalau isomaltulosa ini adalah agar cepat terjadi peningkatan tetapi tidak terlalu tinggi. Kita tahu bahwa lonjakan gula darah yang mendadak tinggi, ini dari jurnal-jurnal mengatakan ini akan menimbulkan suatu komplikasi, terutama adalah komplikasi makrovaskuler. Nah, diabetesol itu mengandung inulin dan resisten dextrin. Nah, ini bermanfaat untuk memperlambat pencernaan, memberi sensasi rasa kenyang, mengurangi penyerapan kolesterol, mengatasi resistensi insulin, dan menurunkan inflamasi. Nah, bagaimana efek resisten dextrin pada inflamasi dan resistensi insulin? Jadi dextrin, resisten dextrin ini memicu gut mikrobiota untuk memproduksi GLP-1 masuk di usus ya karena dia tidak dicerna tetapi difermentasi di usus besar ya dia akan memicu sekresi daripada GLP-1. Nah, kita tahu bahwa GLP-1 ya ini bekerja pada pankreas untuk meningkatkan sekresi insulin dan juga pada otak untuk menekan nafsu makan. Sedangkan meningkatnya GLP-2 memenormalkan keseimbangan gram positif dan regeneratif sehingga permeabilitas dari usus menurun sehingga produksi endotoksin menurun dan ini mempengaruhi resistensi insulin, oksidatif stres dan inflamasi. Gut mikrobiota ini juga meningkatkan produksi butirat itu termasuk golongan short chain fatty acid dan ini akan menurunkan ya marker-marker atau inflamasi. Dengan menurunnya marker inflamasi ini juga menurunkan resistensi insulin, menurunkan oksidatif stres dan menurunkan inflamasi. Nah, untuk serat ya, serat ini untuk orang diabetes biasanya didapat dari kacang, buah, sayuran serta karbohidrat kompleks lainnya. Jumlah konsumsi yang direkomendasikan serat adalah 14 gram per 1000 kalori atau 20-35 gram per hari. Sedangkan diabetesol ini mengandung serat 3 gram per sajian. Nah, tadi adalah diabetesol ini mengandung whey protein ya. Apa itu whey protein? Whey protein yang akan ini adalah mempunyai manfaat untuk manajemen diabetes mellitus karena ternyata whey protein itu juga menstimulasi sekresi dari GLP-1, GIP ya, CCK, PEY ini ada di otak, menghambat aktivitas enzim DPP4 dan menghambat aktivitas alfa glukosidase. Dengan meningkatkan GIP, maka dia pada pankreas atau incretin effect ini kan akan meningkatkan sekresi insulin pada otak, dia akan menekan nafsu makan. Dan GLP-1 ini pada lambung juga menghambat pengosongan lambung, dengan demikian akan bisa menurunkan gula darah postprandial. Apalagi ini ada alfa glukosidase yang dihambat ini akan bisa menurunkan postprandial glisemia. Jadi protein B ini mampu membantu menjaga gula darah. Nah, ini juga uji klinis diabetesol yang dibanding dengan makanan padat gizi terkontrol yang dilihat adalah
respon profil gula darah dan tingkat rasa kenyangnya. Nah, ternyata dari penelitian tersebut membuktikan bahwa diabetesol memberikan tingkat rasa kenyang yang lebih besar dibanding dengan makanan padat gizi seimbang. Jadi bisa dikatakan bahwa diabetesol itu bisa dipakai untuk pilihan praktis daripada para diabetisi untuk mengatur pola makan sesuai dengan kebutuhan yang dianjurkan. Nah, ini adalah komposisi diabetesol ya yang dibandingkan dengan diet B maupun diet yang direkomendasikan American Diabetes Association. Saya kira ini tidak jauh berbeda komposisinya, karbohidrat 60%, protein 15%, lemak 24% ya, dan serat ini adalah 15,4 gram per 1000 kalori. Jadi tidak jauh berbeda dengan diet B. Nah, diabetesol sebagai nutrisi enteral. Nah, bagaimana nutrisi enteral? Jadi nutrisi enteral itu adalah pada pasien-pasien yang tidak bisa mendapatkan oral, misalnya kesadaran menurun, maka dia harus diberikan diet enteral. Diet enteral ini adalah diet cair yang dimasukkan melalui nasogastrik tube atau dulu disebut dengan diet sonde. Nah, diet enteral ini diberikan 6 kali ya, 6 kali sehari dengan interval 3 tiap 3 jam ya. Ada juga ya saya lihat di rumah sakit itu diberikan 6 kali tetapi per 24 jam. Jadi intervalnya 4 jam. Tapi untuk pasien diabetes ini enggak cocok ya. Karena pasien diabetes itu misalnya harus memberikan insulin di mana tadi insulin prandial atau insulin yang menurunkan gula darah setelah makan itu rapid acting ya. Itu mempunyai masa kerja yang pendek antara 6 jam sehingga ini disesuaikan dengan pemberian insulin tiap 6 jam. Kemudian dimulai dari jam 8. Ini syaratnya memang dimulai dari jam 8. Kenapa dimulai dari jam 8? Karena untuk memberi kesempatan pada para medisnya apabila mau mengambil darah untuk diperiksa di laboratorium, misalnya pasien itu masih dalam kondisi belum makan atau kondisi puasa. Ya, dan berakhirnya ini jam 23 ya. Tidak langsung 24 jam karena ini bisa memberikan istirahat seperti kondisi fisiologis kalau kita makan per oral. Nah, di mana diabetesol diletakkan ya? Diabetesol ini untuk diet enteral memang bisa dari mulai E1 ya, E itu enteral 1, E1 sampai E6 ya. Namun bisa ya, bisa diberikan diabetesol E1 E4, E5 dan E6 sedangkan E1, 2 dan 3 dikombinasi dengan formula yang dibuat oleh dapur rumah sakit. Jadi bisa diberikan seluruhnya atau bisa diberikan separuh, ini adalah tergantung kondisi rumah sakit. Kenapa E4, 5 dan 6 ini diberikan diabetesol? Karena dapur mungkin sudah tutup ya, tidak bisa menyediakan makanan cair pada malam hari, takut kalau dibuat sore nanti malamnya akan menjadi basi. Nah, insulin ini diberikan pada 1, 3, letaknya adalah 1, 3 dan 5. Nah, ini karena itu 135 ini juga harus dilihat pada E1 kalorinya adalah 20%, E3 25%, E5 25%, sehingga sini merupakan letak insulin, sedang di antaranya adalah 10%, jadi seperti diet biasa ya, seperti diet oral. Nah, bagaimana kalau diabetesol sebagai makanan selingan? Jadi untuk makanan selingan bisa menggunakan diabetesol, diet cair atau susu diabetesol, bisa menggunakan snack atau wafer. Di mana untuk wafer ya, ini satu keping wafernya di diabetesol ini mengandung 25 kalori. Jadi kalau kita hitung untuk snack 10%, misalnya total kalori 1.500, berarti 150 untuk snacknya. Itu bisa kalau diberikan wafer adalah berapa 1.500
150 di adalah 6, 6 keping daripada wafer. Jadi lebih simpel. Jadi kalau malam-malam tidak ada snack, tidak ada apa, bisa menggunakan wafer atau dalam perjalanan ya ini masuk dimasukkan dalam tas, maka bisa dipakai untuk makan selingan supaya tidak terjadi episode hipo. Gini. Nah, rasa coklat ini juga ada manfaat untuk pasien diabetes karena coklat itu ya mengandung kokoa flavanol, ya itu mengandung katekin, epikatekin dan prosianidin dan ya ini ya kokoa flavanol ini akan memperbaiki sensitivitas insulin baik di jaringan otot, di jaringan hepar maupun di jaringan lemak. Dengan perbaikan resistensi insulin, maka sel betanya akan dijaga tetap tidak mengalami apoptosis karena tidak terlalu dipaksa untuk melakukan sekresi insulin. Jadi melindungi sel beta dari kerusakan dari apoptosis. Nah, sebagai ringkasan bahwa di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini ada 22 macam diet yang diawali dengan diet B sejak 1978, dikembangkan menjadi 22 macam diet dengan indikasi sesuai dengan keadaan pasien atau dengan komplikasi yang ada. Sedangkan diabetasol adalah merupakan makanan cair dengan indeks glisemi yang rendah, tinggi serat sehingga mencegah fluktuasi gula darah yang tinggi, menimbulkan rasa kenyang, tidak mudah lapar sehingga menurunkan asupan makanan. Sedangkan diabetasol juga mengandung protein W. Dengan protein W ini akan meningkatkan sekresi GLP-1 dan juga menghambat enzim alfa glukosidase sehingga bisa memperbaiki gula darah postprandial. Sedangkan resisten dextrin ini meningkatkan sekresi GLP-1, GLP-2, meningkatkan sekresi insulin, menekan nafsu makan, dan memperbaiki resistensi insulin. Diabetasol bisa disebagai pengganti salah satu makan utama, makan selingan, diet interval, dan aman untuk kadar gula darah. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi sahabat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.